Bang, gimana Bang? Bang, gimana Bang? Bang, ada pesan Bang? Teman-teman, tolong jalan dulu, teman-teman, tolong. Tuh ada info kalau beliau ini mendapat perintah gitu Pak, menembak siapa? Nembak Brigadir J. Iya benar Mas. Ya. Benar mendapat perintah. Iya. Oh, mendapat perintahnya tuh kayak gimana ya Pak? Ya disuruh tembak gitu. Oh gitu. Itu sama siapa Pak diperintahnya Pak? Ya sementara sih petunjuknya dari atasan dia lah. Saya nggak bisa nyebut nama gitu. Ya atasan. Dari, gimana Pak? Ya kan dari BAP dan keterangan ke tim kuasa hukum dia gitu dia dapat tekanan dan perintah untuk menembak itu aja. Dari atasannya langsung atau gimana nih Pak? Kan ya kalau atasannya kan ya kalau kita kan udah bisa rekan-rekan siapa atasannya tapi kan beliau kan menjaga ibu nih Pak, ibu PC kan. Apakah maksud yang dimaksud dengan itu kalau atasan kan pasti kedinasan gitu. Oh gitu, berarti atasan kedinasan ya Pak ya? Iya, yang di tempat lokasinya gitu. Jangan sampai atasan di ini yang bukan atasan di kors itu, ya tapi atasan yang di tempat dia bertugas itu gitu. Siap. Berarti bukan disimpulkan ya, diduga kalau Baradae juga bilang kalau atasannya itu ada di lokasi dong Pak saat menembak Pak. Ada di lokasi memang. Berarti juga ini dong Pak apa? Kalau Brigadir J itu tidak menembak, artinya tidak ada baku tembak gitu loh Pak? Nggak ada memang. Kalau informasi dari tidak ada baku tembak. Oh, dari pengakuan. Gimana Pak? Iya, pengakuan dia tidak ada baku tembak. Yang itu pun ada pun proyektil atau apa di lokasi itu kan buat katanya alibi jadi. Senjata almarhum ini yang tewas itu dipakai untuk tembak kiri kanan gitu, bicara kesannya saling baku tembak gitu. Oh gitu, jadi pistol Brigadir J digunakan untuk menembak gitu ya Pak ya, menembak yang bersangkutan juga gitu, agar supaya menembak itu dinding apa arah itunya dia. Oh digunakan untuk menembak ke atas gitu agar terkesan proyektil, terkesan baku tembak gitu. Ya gitu ya. Ketika kami datang kemari tentunya kepentingan untuk menangani perkara. Salah satu cara untuk menangani perkara adalah dengan cara berkoordinasi. Nah pada malam hari ini saya mau berkoordinasi dengan penegak hukum, penyidik polisi. Itu terkait dengan justice kolaborator atau? Ya macam-macam terkait justice kolaborator, mungkin ada biaya tambahan. Ya, tapi agendanya itu. Ada perubahan pengakuan lagi nggak? Tidak ada perubahan. Kondisi Baradae gimana Bang? Ya tentu nyaman, dijaga sama baik. Aman dan nyaman.